皆さん、こんにちは。Hi guys, welcome to my channel aku hari ini. Ini aku udah malam jam sekitaran jam setengah tujuh lah ya. Oh ya, aku pakai jam. Kenapa aku lihat jam di kamar aku? Skip. Okay guys, jadi kali ini kita akan membahas tentang Squishy College. Jadi Squishy aku gak sebanyak gitu. Aku punya rumah yang berbentuk itu tiga. Ya, insya Allah tiga. Dan aku punya lagi, aku itu homemade. Jadi spawn aku masukin plastik lid. Oke. Mana Squishy-nya? Mana? Ah, ini dia. Jadi ini squishy-nya, terus aku mau ambil dulu squishy aku semuanya yang aku punya. Udah lah, Pak. Banyak banget. Gak banyak sih. Oh, cuma ini. Oke, kita review satu-satu. Pertama, aku punya squishy ini. Ini tuh aku homemade sendiri. Jadi ini tuh squishy. Jadi ini tuh squishy aku yang terpilih dari sport, aku plastik lipin, terus aku gunting deh di bawahnya. Tuh soft, bukan soft ya, slow. Lumayan slow. Sorry ya guys, aku gak bisa squishy-nya itu yang gak bisa squishy itu. Yang seperti youtuber-youtuber lainnya yang punya yang youtuber squishy itu. Tapi aku bersyukur aja punya squishy lah, walaupun kayak ini. Soalnya ini slow. Gak soft ya, soalnya ini kan dalam plastik. Aku suka banget waktu nubis-nubisnya. Kalau gak salah itu ada yang aku, salah satunya nyemprot, aku semprotin sama parfum. Nah ya, aku cari. Ketemu guys. Jadi ini salah satu squishy yang aku semprotin parfum. Ini aku squishy ya. Pokoknya tuh parfum gitu, tapi aku punya, sebenarnya aku punya satu lagi tapi nggak tahu di mana. Ada satu, dua, tiga, empat, 5, 6, 7, ada 7 squishy homemade. Lalu ada lagi ini, sorry ya aku ada di kamar aku. Aku punya 3 squishy yang berbentuk. Aku review yang ini dulu ya. Jadi ini tuh keypad squishy yang biasanya youtuber squishy itu bilang-bilang squishy Alfamaret. Tapi ini aku belinya di Indomaret waktu aku di Jombang. Namanya Keypads. Terus aku beli yang, apa ini namanya? Sapi. Dan ini dari SNI. Dan ini macam-macamnya. Ini ada tekan aku. Ini ada 12. Oke. Baunya tuh enak banget itu. Bau susu, aku suka baunya. Dari Emco. Sini ada tulisan-tulisan, kalau kalian bisa baca ya, tolong. Oke, jadi ini dia squishy-nya. Itu udah agak lama, jadi udah agak ada yang rusak. Lihat. Udah crack di bagian sini. Tuh, ini juga bulunya kayak mau putus gitu. Tapi nggak apa-apa, ini tuh nggak soft sih, lumayan soft juga. Aku suka baunya banget dan lumayan juga slow tuh. Aku suka bagian lukis mukanya sama bagian sini. Aku itu setiap squishy ku suka bagian belakangnya gitu loh, daripada depannya. Oke, lanjut. Jadi, aku punya 2 squishy donat. Jadi itu cuma beda warna aja, tapi juga beda soft and slow-nya juga ya.
ngomong-ngomong ini terang banget ya. Ini tuh terang banget, soalnya aku pakai senter. Soalnya kalau nggak pakai jadi gelap. Tuh kan ini nggak pakai senter, wajahku nggak seberapa kelihatan, jadi aku pakai senter aja ya. Oke, ini udah aku pakai senter. Oke, jadi aku punya dua squishy donut Hello Kitty. Jadi ini tuh biasanya kan di-repack pakai plastik gitu ya. Karena aku nggak punya plastiknya, jadi aku pakai plastik clip. Oke, aku keluarkan. Oh, ini tuh kayak squishy-squishy. Maksudnya kayak squishy-squishy yang biasanya bau apa ya, permen gitu, permen susu. Adalah apa? Jadi ini yang warna biru. Ini aku beli harganya 10.000. Nah, itu kotor sedikit soalnya tadi habis jatuh. Ini sebenarnya ada gantungannya, cumanya aku putus. Terus ini yang pink. Aku itu lebih suka yang pink karena pink itu soft and slow. Mari kita squeeze. Ini kayak ada coklatnya gitu, terus ini pitanya. Sorry, enggak. Enggak terang ya. Ini. Dan aku ini lumayan slow, tapi juga lumayan soft. Ini belakangnya. Sorry ya kalau kotor. Ini lumayan slow, aku suka. Tapi aku suka yang pink. Kenapa? Karena pink itu soft and slow, guys. Karena pink itu soft and slow, aku suka banget. So I can see you. Aku suka banget pokoknya yang pink karena pink itu soft banget. Lihat ya. Bentar. Nih. Yang pink itu soft banget. Tuh. Dan ini juga jadi guys, itu tadi squishy college yang aku punya. Dan ini yang ngomong udah isya, jadi aku mau sholat isya dulu. Dan thanks for watching karena telah melihat video aku. Bagi kalian yang belum subscribe, wajib subscribe di bawah ini yang ada tombol merah di sini. Kamu tinggal tap dan jangan lupa tap notifikasinya atau tombol loncengnya. Oke guys, thanks for watching. Bye. Dan jangan lupa like, komen di bawah, share agar teman kalian semua tahu dan jangan lupa subscribe.